Sesaat lagi Anda akan saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Pemirsa, orangutan bernama Aan yang ditemukan hampir mati akibat diberondong 104 butir peluru di sebuah perkebunan kelapa sawit, kini kondisinya mulai stabil. Sayang, kasus penembakan keji seperti ini tak pernah diusut tegas. 18 hari lalu, satu individu Pongo Pygmaeus atau orangutan Kalimantan ditemukan berlumuran darah di desa Simpang Runtung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tragisnya, orangutan betina berumur 12 tahun ini nyaris tewas diberondong 104 butir peluru senapan angin yang bersarang di kepala, jantung, paru-paru, mata, perut, kaki, dan tangannya. Saat ditemukan di sebuah areal perkebunan kelapa sawit, mata kiri orangutan ini telah buta dan mata kanannya terluka parah. Namun nasib baik masih berpihak pada orangutan yang dinamai Aan ini. Meski puluhan peluru belum berhasil diangkat dari tubuhnya, kondisi Aan kini telah membaik. 17 hari setelah dirawat di BKSDA SKW2 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, oleh tim gabungan Orangutan Foundation United Kingdom dan OFUK, Aan siap disoft-release-kan di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dalam tubuh orangutan, setelah dilakukan rongsen, ternyata ada kurang lebih 104 peluru yang bersarang. Jadi, terkait dengan masalah itu, kami bersama dengan tim dokter sepakat untuk menyelamatkan orangutan harus dilakukan operasi untuk pengambilan peluru yang ada di dalam tubuh orangutan. Pengembalian ke alam tahap 1 ini menempatkan Aan di sebuah kandang besar di bawah pantauan tim dokter. Bila kondisinya stabil dan telah sehat total, Aan baru akan dilepas liarkan. Syamsuddin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh